Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uzu rahmatan lil'alamin. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil'adli inna allaha ni'imma ya'izukum bih inna allaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat yang ke-58. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur yang berbahagia. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Pada siang hari ini kita sama-sama dapat memenuhi panggilan Allah, melaksanakan kewajiban kita ruku dan sujud di rumahnya, menunaikan sholat zuhur berjamaah. Insyaallah ibadah kita siang ini akan menjadi pembuka pintu-pintu rahmat dan menuntun kita untuk selalu hidup dalam kebaikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, siang ini ceramah kita berjudul mencari sosok pemimpin terbaik. Insya Allah pada bulan sudah dekat kita akan melaksanakan pemilu dengan jumlah pemilih lebih dari 204 juta. Tepatnya 204.807.222 orang peserta pemilih. Bapak dan Ibu, ketika berbicara masalah kepemimpinan dan siapa orang-orang yang akan menjadi pemimpin, sesungguhnya kalau kita melihat dan mendalami apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya salah satu di antara ajaran terpenting dalam agama ini adalah apa? Peduli dengan orang-orang yang akan memimpin umat ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, mengingatkan kepada kita kalau seandainya seorang muslim itu melakukan perjalanan bermusafir, apakah dia hanya berdua atau bertiga saja, hendaklah salah satu di antara mereka ditunjuk sebagai pemimpin. Ya. Berjalan berdua atau bertiga saja, kata Nabi, hendaklah salah seorang di antara mereka itu ditunjuk sebagai pemimpin. Bapak dan jemaah sekalian, hadis yang singkat
Maknanya yang kami sebutkan tadi itu mengajarkan apa? Bahwa orang-orang yang beriman adalah apa? Hidupnya yang teratur, hidupnya yang indah. Dan mereka adalah orang-orang yang terlatih memilih pemimpin-pemimpin yang bijak, pemimpin-pemimpin yang cerdas, terlatih memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik. Contoh dan tauladan pemimpin yang terbaik dalam kehidupan kita dan di dunia ini tidak pernah akan keluar dari sosok orang yang paling kita cintai dan kita muliakan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah sebaik-baik pemimpin. Tidak ada orang yang bertemu dengan Nabi, berhadapan dan hidup bersama dengan Rasulullah, kecuali orang itu akan terkagum dengan Rasulullah. Subuh tadi saya membacakan sebuah hadis ketika beberapa orang pemuda datang ke kota Madinah, dan dia sudah tinggal di Madinah dalam 20 hari. Ketika itu dia menceritakan apa? Siapakah Rasulullah itu? Lalu dia mengatakan, beliau adalah Ar-Rahiman Rakikan. Rasulullah itu adalah seorang pemimpin, seorang nabi dan seorang rasul yang sangat penyayang, seorang pemimpin yang sangat lembut dan halus hatinya. Subhanallah Bapak dan Ibu, betapa hebatnya seorang pemimpin, dan dia akan meninggalkan bekas dalam hidup orang yang dia pimpin. Di dalam kepemimpinan Rasulullah, Bapak dan Ibu, ada 4 syarat pemimpin yang harus benar-benar kita perhatikan dan kita pilih. 1, sedih. Pemimpin itu harus orang-orang yang benar-benar jujur. Ya, sedih itu benar-benar jujur. Diakui kejujurannya dan tidak ada yang mengingkari bahwa beliau adalah pendusta dan pembohong. Ya, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Karena apa? Orang yang jujur itu dia tidak ada hadir semata-mata begitu saja. Tidak. Jujur itu Bapak dan Ibu akan hadir di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena ada rasa takutnya kepada Allah. Ya. Jujur itu lahir karena apa? Imannya kepada Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah, orang yang tidak beriman dan tidak tahu dengan agama, bagi mereka jujur itu hanya simbol dan pemanis di dalam berbicara. Tetapi orang-orang yang benar-benar takut dengan Allah akan hadir dan lahir di dalam sikap dan perilakunya itu apa? Kejujuran itu. Mencari dan memilih pemimpin yang jujur, Bapak dan Ibu, dipastikan dan dijamin oleh Nabi apa? Akan menghadirkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Sehingga Nabi berpesan, alaikum bisidiki fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wahai umatku, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang jujur. Hendaklah kalian mencari dan memilih pemimpin-pemimpin yang jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir.
Karena kejujuran itu akan menghadirkan dan mengantarkan kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah. Kebaikan yang dilakukan oleh pemimpin dan orang-orang yang jujur itu pasti mengantarkan ke dalam surga. Sebaliknya Nabi mengingatkan, hati-hati kalian. Iyyakum wal kadhib. Berhati-hati kalian dengan dusta dan bohong. Berhati-hati dengan pendusta dan pembohong. Karena apa? Karena akan menghadirkan dan memunculkan kejahatan-kejahatan yang nanti di akhirat akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Bapak dan ibu yang berbahagia, maka karakteristik kepemimpinan yang pertama, tirulah yang ada dalam pribadi Rasul, yaitu siapa? Orang yang jujur. Buka mata kita, dengarkan dan lihat, baca dan lihat rekamnya. Siapa dia? Sehebat apapun orang itu, sepintar apapun dia, rekam jejaknya bisa kita lihat. Kalau sudah tidak jujur dalam hidup ini, jangan pilih, tinggalkan dia. Karena dia adalah orang-orang yang akan mendatangkan bencana dan kehancuran dalam kehidupan kita. Yang kedua, sifat kepemimpinan yang ada dan dicontohkan oleh Rasulullah itu apa? Al-amanah. Ya, amanah. Bukan para pengkhianat. Ya, Bapak dan Ibu, amanah itu akan menghadirkan apa? Ketenangan, keyakinan dari kita sebagai rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Karena kita sadar bahwa mereka dan dia adalah orang-orang yang amanah dan tidak akan mungkin untuk apa? Mengkhianati yang sudah kita berikan kepada mereka. Makanya di dalam ayat yang kita bacakan tadi, surat An-Nisa ayat ke-58, Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk memberikan amanah itu kepada siapa? Ila ahliha, kepada para ahlinya, orang-orang yang berhak untuk menerima amanah tersebut. Ya. Amanah, Bapak dan Ibu, adalah sifat yang wajib bagi seorang pemimpinnya. Bahwa amanah itu, seperti kita katakan tadi, dia tidak akan menjerumuskan rakyatnya. Dia tidak akan mengambil keputusan yang akan menyengsarakan rakyatnya. Dan dia akan melakukan dan menunaikan yang terbaik dan menjadi hak-hak rakyatnya tersebut. Dalam hal ini, Allah mengingatkan kepada kita, siapa mereka itu? Imam At-Tabari mengatakan, yang Anda suruhkan itu kepada siapa? Kepada para pemimpin-pemimpin, para penguasa-penguasa kalian. Ya. Mereka yang ahli itu mencakup dalam dua hal. Cakap dalam agama, mumpuni dan mengerti dengan agama, dan cakap dalam melaksanakan pekerjaannya. Itu yang disebut dengan kepada para ahlinya. Ya. Maka tidak disebutkan kita memberikan amanah kepada ahli-ahlinya adalah apa?
Apabila orang yang kita pilih itu tidak cakap dalam agama, tidak mengerti dengan agama, tidak pernah rukuk dan sujud dengan kita di rumah Allah. Atau yang kedua, dia memang tidak cakap dalam melaksanakan amanah yang akan kita berikan nanti. Tidak mempunyai skill dan kemampuan dalam hal ini. Sungguh Allah ingatkan kepada kita untuk berhati-hati bahwa amanah itu adalah apa? Sumber kebaikan. Atau kita salah dalam memberikan amanah yang akhirnya akan mendatangkan kehancuran dan malapetaka. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza duyi'atil amanah fantazir as-sa'ah. Kalau amanah itu sudah disia-siakan. Ya. Enggak dipegang teguh amanah itu, kata Rasulullah, fantazir as-sa'ah. Maka tunggulah kiamat itu akan datang. Tunggulah kehancuran, kebinasaan itu akan datang, kata Rasulullah. Qala wa kaifa idha'atuha? Ya Rasulullah, bagaimana hilangnya amanah itu? Qala idza wusidal amru idza ila ghairi ahliha. Kalau amanah itu diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Bapak dan ibu yang saya muliakan, orang-orang yang beriman dan takut kepada Allah, sungguh ketika berbicara masalah amanah ini, mereka akan tunduk dan patuh. Tidak ada pengingkarannya. Ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sibuk mencari siapa yang akan menjadi pemimpin. Jasad Rasulullah belum terkubur, masih terbaring, belum diselenggarakan. Ada yang datang Umar kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, cepat kita datang. Di sana orang-orang telah berkumpul untuk mencari siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah. Ternyata orang-orang Madinah sudah berkumpul mencari siapa pengganti Rasulullah. Tidak mungkin umat ini tanpa pemimpin. Ketika Abu Bakar dan Umar datang di situ, mereka sudah bersepakat mencalonkan salah seorang penduduk Madinah untuk jadi pemimpin. Masih memperdebatkan siapa yang akan jadi pemimpin itu. Seketika itu, kecerdasan Umar berkata, "Wahai Abu Bakar, beginikan tanganmu. Dan Abu Bakar membentangkan tangannya. Lalu Umar membaiat, "Kami mengangkat dan menyerahkan kepemimpinan umat ini kepadamu." Bapak dan ibu, apa yang terjadi? Seketika semua orang yang sedang sibuk dan sama-sama pingin jadi pemimpin itu, ketika Umar sudah meminta Abu Bakar membentangkan tangan, dan Umar mengatakan ini pilihan terbaik yang akan menggantikan Rasulullah, semua orang tunduk dan patuh. Lalu semuanya berbaiat dan sepakat menjadikan Rasulullah itu, Abu Bakar itu, sebagai pemimpinnya. Bapak dan ibu, inilah yang penting kita lihat. Allah ingatkan kepada kita bahwa sifat orang-orang yang beriman itu, dia peduli dan tahu siapa pemimpin yang terbaik di dalam hidup mereka. Yang ketiga, pemimpin itu karakteristiknya adalah apa? Fatanah. Cerdas, pintar, mumpuni, dan punya wawasan. Sekalipun negara memberikan syarat untuk menjadi pemimpin kita, misalnya anggota DPR itu cukup tamatan SMA, silahkan sebagai rakyat. Tapikah dengan kualitas pendidikan seperti itu, dia akan pantas memikirkan membuat undang-undang untuk negara yang sebesar ini? Silahkan kita melihat.
Tapi hanya sebagai rakyat boleh mencalonkan diri. Tapi sebagai rakyat, Islam mengajarkan bahwa pemimpin itu siapa? Sahibus saqafah wasi'atul ilm. Wawasannya luas, ilmunya dalam. Karena apa? Karena pemimpin itu membutuhkan ilmu dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan-kebijakan untuk rakyatnya yang banyak. Umar bin Abdul Aziz, bapak dan ibu, salah satu pemimpin yang cerdas. Dan dia diangkat jadi khalifah di tengah-tengah kondisi umat yang tidak baik. Ya, di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Tetapi karena dia cerdas, dia orang yang beriman. Apa yang jadi? Cuma memimpin 2,5 tahun. Umat Islam menjadi umat yang makmur. Negerinya menjadi negeri yang kaya raya. Sehingga terkenallah dengan masa 2,6 atau 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Umar bin Abdul Aziz memimpin. Tidak ada dan sulit mencari siapa yang akan menerima zakat. Itu karena apa? Karena negeri ini dipimpin oleh orang yang cerdas, orang yang amanah, dan orang yang berwawasan luas. Dan yang keempat, ini ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin itu siapa? Adalah orang-orang yang tidak mempunyai sifat rakus dan tamak dalam kepemimpinan. Tidak rakus dan tamak dalam kekuasaan. Itu syarat yang sangat penting. Kenapa? Karena rakus dan tamak itu adalah sifat buruk yang tidak boleh ada dalam diri seorang pemimpin. Rakus dan tamak itu akan menghadirkan dan melahirkan kecurangan-kecurangan, kejahatan-kejahatan di saat dia memimpin. Dan pemimpin-pemimpin yang curang itu diingatkan oleh Nabi bahwa apa? Dia akan berakhir dengan keburukan dan berakhir di neraka kelak. Ma min 'abdin yastarihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihil jannata. Tidak ada seorang hamba pun, seorang anak manusia yang diberikan kepercayaan untuk memimpin sebuah rakyatnya lalu dia mati. Dan saat dia mati itu dalam keadaan menjadi pecundang, penipu terhadap kepemimpinannya. Illa harramallahu alaihil jannah. Pemimpin yang curang itu mati dan Allah akan haramkan baginya surga. Artinya dia akan kekal di dalam neraka. Bapak dan ibu jemaah yang berbahagia, memang ada beberapa aspek lagi yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Tetapi 4 aspek utama ini penting kita perhatikan. Jangan sampai aspek-aspek lain kita perhatikan. Tapi aspek utama yang diingatkan oleh Rasulullah, yang disebutkan di dalam agama, kita melalaikannya. Dan mudah-mudahan, mari kita semua ikut dalam pemilihan pemimpin, baik sebagai presiden atau wakil-wakil kita, karena merekalah yang akan memimpin nanti. Pilihlah mereka-mereka, bukan hanya presiden tetapi wakil-wakil kita. Dan wakil-wakil itu juga dilambangkan oleh partai-partainya. Lihatlah mereka, mana yang amanah, mana partai yang peduli, yang bisa untuk melaksanakan ini. Karena apa? Karena di samping orang-orang yang amanah, kita perlu juga partai-partai yang mendukungnya. Dan mudah-mudahan 2024 ini negeri kita akan dipimpin oleh orang yang terbaik, yang akan menjadikan dan mengantarkan negeri ini semakin sejahtera, semakin lebih baik, dan menjadikan rakyatnya ini menjadi rakyat yang semakin kuat iman dan ketakwaan kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.